Ini nih resep sambal matah, tapi enaknya luar biasa, kalian wajib coba. Sebelum video dimulai, berlangganan gratis seumur hidup dengan klik tombol subscribe dan pencet bell notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalian tahu nggak, ternyata resep buat sambal matah itu mudah banget guys. Pertama, cincang 5 daun jeruk purut, 10 bawang merah, 1 batang serai, 7 cabai rawit merah kalian cincang. Kalau udah, bakar setengah terasi ABC atau 1 cm aja terasinya, setengah sendok teh garam, dan semuanya kalian aduk, kalian remes-remes gitu. Kalau udah, panasin minyak 5-10 sendok makan minyak, utamakan kalau ada pakai minyak kelapa ya guys. Setelah itu baru deh kita tuangkan ke dalam sambal matah yang udah kita diamkan tadi. Nah, kita aduk-aduk, ini sumpah enak banget. Kita mau makan pakai ayam goreng, kita mau makan pakai lalapan, semuanya itu masuk banget guys. Kalian wajib coba deh sekarang terus ya.